Halo Sobat Elektronik, kembali lagi dengan saya Fitri. Di video kali ini saya akan perkenalkan two-way speaker satu set sound system karaoke 400 watt. Nah, untuk isinya ada apa aja? Yang pertama di sini ada power mixer, lalu ada mikrofon, dan ada dua speaker 8 in. Nah, yang pertama di sini untuk speakernya, untuk bodinya sangat keren. Nah, ini juga kokoh. Terus untuk speakernya juga bisa taruh di stand speaker, lalu juga bisa ditempel di tembok. Nah, di sini juga sudah ada tempatnya. Lalu di sini untuk speakernya tertera ada tipe JP180 Pro. Nah, di sini untuk maksimal powernya 400 watt. Untuk rate powernya 200 watt. Lalu untuk frekuensinya 90-20 kHz. Lalu di sini untuk power mixernya, untuk tipenya di sini PBE FCA5400. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan USB, kartu memori, lalu ada Bluetooth. Nah, di sini untuk tampilannya juga sangat menarik. Untuk pemilahan warna juga sangat cocok dan cukup kombinasi dengan bodinya. Nah, yang pertama di sini ada master kanan kiri LR. Nah, di sini untuk masternya dia terpisah. Kemudian di sini ada high, middle, low, balance, full. Terus ini ada selection input. Terus ini ada mic 1 2 3 4. Kemudian di sini ada gain. Terus ini ada volume mic 3 4, terus volume mic 1 2, terus low, high, echo. Kemudian di sini ada sub equalizer, sub fall, terus ada selection in out, terus ada soft take, terus ada vokal, classic pop, dan ini volume. Dan yang sebelahnya sama, soft take, vokal, classic pop, dan volume. Nah, ini ada power. Lalu kita lihat di bagian belakang. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan remote. Lalu di bagian belakang di sini ada kabel AC, terus ada fuse, terus ini ada fan cool, terus ada speaker LR. Kemudian di sini ada tambahan speaker kecil. Nah, ini untuk RL. Nah, ini di tengah ada sen. Terus di sini ada out sub, terus untuk rekam, dan di sini ada input. Nah, di sini ada antena. Berarti ini sudah dilengkapi dengan radio FM. Kemudian di sini ada mikrofon. Nah, ini mikrofon DM606. Nah, di sini setelah dilihat-lihat, ternyata sudah sangat komplit. Nah, untuk semuanya juga sudah ada yang dibutuhkan. Nah, penasaran dengan hasilnya? Mari kita coba. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan pasang untuk
C, cik sound, C, 1, 2, C, dicoba, C. Nah, sobat elektronik, ini yang pertama saya mencobanya untuk mikrofon. Nah, ini ada echo, high, low. Nah, di sini saya akan coba tambahkan echo-nya. C, cik sound, C, 1, 2, C. Nah, untuk selanjutnya di sini ada high, C, cik sound, C, 1, 2, dicoba. Nah, ini untuk sebelahnya ada low, C, sound, 1, 2, C, C. Nah, di sini untuk mikrofonnya berfungsi dengan baik. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan coba untuk FM. Nah, untuk FM-nya juga berfungsi dengan baik. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan coba menggunakan Bluetooth-nya. Nah, ini saya akan coba menggunakan musik. Nah, di sini kita sambungkan dulu ke Bluetooth-nya. Nah, di sini setelah saya coba menggunakan musik, ternyata untuk Bluetooth-nya berfungsi dengan baik. Setelah dicoba untuk musiknya di sini terdengar sangat oke. Nah, ini untuk power mixer ini juga sangat cocok untuk yang hobi dengan karaoke. Lalu juga bisa untuk ibu-ibu senam dan bisa juga untuk acara kecil-kecilan, misalnya untuk pengajian. Nah, ini produk dari Friskas sudah dijamin oke, dan untuk harganya juga sangat terjangkau. Nah, untuk sobat elektronik yang ingin membelinya bisa lihat di online shop. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.